Nampaknya tempat ini sungguh bagus. Disinilah kita berehat pada malam ini. Dan besok pagi barulah kita menghukum orang-orang tawanan itu. Sekarang pergi panggil pengawal itu kemari. Kita dijunjung tuanku. Guntur, tuanku. Jangan cuai. Perintahkan pengawal-pengawal berkawal di sekeliling tempat. Siapa tahu mungkin ada lanun-lanun yang mengikut kita. Mestilah kita berjaga-jaga dengan rapi. Kita dijunjung tuanku. Segala cakapnya itu, Dato. Tetapi siapa kau? Dan dia itu siapa? Dan siapakah yang menyuruh kamu datang mengintip kami di sini? Hamba bukan pengintip. Nama hamba Comel. Dia itu Badang, orang penyuruh hamba. Tempat ini ayah hamba yang punya. Dia ketua di kampung ini. Ingin nak tahu apa-apa lagi? Mengapa dia tidak menerangkan pada hamba tadi? Dengar, tuan. Dia itu bisu dan peka. Benar segala katanya itu, Datuk. Ya, tuan hamba ini memang bijak. Tidak seperti dia itu. Datuk, pada pendapat hamba, Badang itu bagus kalau kita jadikan sebagai pengiring pada baginda. Tetapi tuanku tentu bersetuju. Karena Badang itu tinggi, tegap, dan pula bisu. Bagaimana pikiran Datuk? Setuju bukan? Setuju. Hei! Tuan hamba harus menemui ayah hamba dalam soal ini. Baiklah, kalau begitu, bolehkah kita pergi sekarang? Silakan. Tuanku? Ya, Guntur. Pasti khawatir dengan pikiran tuanku itu untuk mengambil si Badang sebagai pengiring. Karena dia itu bisu dan peka, tuanku. Sedangkan sampah lagi berguna, ini kan pula manusia. Di setengah-setengah negeri, raja-rajanya sengaja mencucuk telinga orang itu supaya peka. Dan memotong lidahnya supaya bisu untuk dijadikan pengiring. Tetapi hati beta tidak sampai berbuat begitu. Sekarang, kita telah pun menyebabkan seorang yang peka dan bisu. Lebih baik kita pihara dia untuk menambahkan segala rasa kita. Bagaimana pula si perawan itu, tuanku? Adakah Comel maksudmu? Iya, tuanku. Guntur, beta suka melihat atas kejujuran dan keberaniannya. Tambahan pula, wajahnya sungguh rupawan. Pacik fikir, tuanku tentu tidak akan terpengaruh dengan sekuntum bunga yang sedang mekar itu. Tetapi Guntur, beta sangat tertarik dengannya. Pacik khawatir perkara ini. Karena pada mulanya tuanku telah berdusta dengannya.
dan tentulah akan menyusahkan kita nanti. Guntur, Guntur, dusta beta itu memberi faedah di belakang hari, karena beta telah menyamar sebagai seorang pengawal. Tentulah beta dapat mempelajari jiwanya lebih lanjut, dan dapat pula dicadangkan menjadi istri beta. Sebab itu, beta ingin tinggal di sini untuk sementara waktu.
kebaikan tuan hamba. Masih lemah seluruh anggota. Jangan bergerak, sebab anak panah itu mengandungi racun dan bisanya tentu memakan masa. Hamba akan tinggal di sini tidak berapa lama lagi. Sekarang berangkatlah kamu sekalian kembali ke kota. Bawakan dolmat kemari. Dolmat? Iya, dolmat. Baiklah, tuanku. Ayah mengatakan tuan hamba telah melamar hamba dan dia hanya menunggu pikiran dari hamba. Habis, apa katamu? Hamba mengatakan takkan boleh jadi. Mengapa pula kau katakan begitu? Oh, Comel, sampai hatimu. Soal kawin bukanlah soal yang mudah. Sebenarnya kami tak tahu siapa tuan hamba dan siapa keluarga tuan hamba. Yang kami tahu, tuan hamba hanya seorang pengawal. Dan ayah pun bersetuju dengan pendapat hamba. Ah, kalau begitu, kau telah menghancurkan cita-cita hamba. Kalau anak perawan tuan hamba sekalipun, tentu tuan hamba tidak setuju, bukan? Comel, tidak ada artinya persahabatan kita selama ini. Sifat laki-laki memang begitu. Baru berkenal saja dan nak kawin. Persahabatan bukan selalu berakhir dengan perkawinan. Comel, telah sekian lama kita berkenalan, tetapi kau masih ragu-ragu dan kurang percaya terhadap hamba. Tidakkah kau tahu bahwa hamba tak mungkin hidup jika tidak di sampingmu? Ibarat ikan, Comel, tak mungkin hidup dengan tidak berair. Juga manusia tak mungkin hidup dengan tidak berudara. Kau adalah umpama udara yang senantiasa menyegarkan jiwaku yang sedang rawan. Padamu lah tempatku bernaung dan menghibur lara. Karena jiwamu penuh kejujuran. Tetapi sekarang kau telah menghampakan cita-citaku yang selama ini dalam impian. Hamba tenggelam, Comel. Tenggelam di lautan asmara yang tidak bertepi. Pisau raut bawah terimba jadi permainan anak raja muda. Karam di laut dapat ditimba. Karam di hati bila kanak sudah. Jadi permainan anak raja muda. Sayang merpati makan di jalan. Karam tuan akan bersudah. Asalkan hamba dilupakan jangan. Makan di tangan tidak mengapa. Bila terbang, senanglah di hati. Sesaat dinda tak dapat kulupa. Berilah segera jawaban pasti. Terbang tidak payah diburu. Berkawan terbang di waktu payah. Janganlah tuan terburu-buru. Takkan lari gunung dikejar. Kekasihku sayang, maafkanlah hamba. Hamba hanya bergurau denganmu. Masakan hamba dapat melupakanmu. Sedangkan hamba sendiri berada dalam buaian asmara. Kalau kata-kata hamba itu menyakiti hatimu, maafkanlah. Katalah, maafkan hamba. Comel, segala keraguanmu terhadap hamba hanya untuk sementara waktu. Tetapi sayang, itu adalah untuk kebaikan kita di belakang hari. Marilah kita beredar. Hamba mau menemui ayahmu untuk menentukan hari perkawinan kita secepat mungkin. Comel, sungguh indah malam ini. Memang indah, Bang. Tetapi
bertanya semua ini. Sedangkan Abah akan meninggalkan Comel besok. Perasaan Comel, perkawinan kita seperti baru semalam. Bang, sampai ke hati Abang akan meninggalkan Comel dalam keadaan begini. Comel, bunga di taman berkembang wangi, apatah lagi kalau dijaga. Abang pergi menunaikan bakti kepada Comel, tidak kulupa. Di malam hari bulan mengambang, bunga di taman berkembang wangi, Abang hilang dari pandangan. Sedih rasanya di dalam hati. Comel, telah lebih 20 nama Abang berada di sini. Janganlah kau merasa bimbang dan curiga. Izinkanlah Abang pulang. Dan Abang berjanji akan mengambil kau bila Abang telah sampai di sana. Abang tidak akan dapat Abang tinggal di sini untuk selama-lamanya. Lupakan sajalah kewajiban itu. Jangan takut, Bang. Takut sebab jiwa seseorang pengawal selalu dalam bahaya, Bang. Comel, janganlah kau merasa buruk sangka terhadap pengawal. Seorang pengawal yang bijak dan cekap tidak harus dibimbangkan. Tambahan pula, kekuatan satu negara dan bangsa yang berdaulat itu berada di dalam genggaman pengawal-pengawal yang tak setia. Abang, pikirlah dulu, Bang. Loh, kita pun akan mendapat cahaya mata. Coba. Comel, janganlah kau merasa curiga apa-apa terhadap Abang. Abang tidak akan membiarkan kau tinggal di sini saja. Sesampainya Abang di sana, Abang akan menguruskan segala-galanya untuk kita berdua. Comel, Abang bersumpah sepenuh hati. Demi di alam yang indah permai ini, bulan dan bintang menjadi saksi. Percayalah, Comel. Tetapi nasib diriku
Doakan doa supaya hidupku bahagia. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik sekalian harap diampun. Kerana patik sekalian mengambil kesempatan bagi menguruskan istiadat perkahwinan tuanku. Dan patik sekalian percaya ini adalah membawa kepada kemakmuran negeri ini. Ampun tuan. Datuk-datuk dan para pegawai sekalian, beta mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas pikiran datuk-datuk yang bijaksana itu. Beta setuju atas rancangan datuk itu. Karena setelah banyak masa berlalu, hilang tahun berganti tahun, sedangkan negeri kita ini belum mempunyai permaisuri atau keturunan. Terima kasih, tuanku. Tetapi datuk, adakah istiadat perkawinan yang datuk uruskan itu untuk kebahagiaan beta ataupun untuk kemakmuran negeri ini? Ampun tuanku, tambahan pula putri dalam itu adalah putri dari keturunan diraja yang berdaulat juga tuanku. Beta mengucapkan ribuan terima kasih dan terhutang budi atas nasihat datuk-datuk sekalian. Walau bagaimanapun, beta terpaksa mengatakan bahwa perkawinan itu kelak boleh jadi hanya untuk kemakmuran negeri ini. Tetapi buat beta sudah tentu tidak mendatangkan bahagia. Ampun tuanku, tinggi gunung, tinggi lagi harapan patik-patik sekalian. Sekiranya tuanku sudi memberitahu, adakah putri-putri yang lain di dalam rancangan tuanku yang layak menjadi pasangan dan permaisuri bagi negeri ini yang berketurunan diraja? Ampun tuan, keturunan diraja? Adakah perbedaan dengan manusia lainnya? Di dalam hidup manusia ini tidak ada perbedaan antara manusia dengan manusia. Semuanya sama belaka. Ampun tuanku, pada pikiran patik yang hina ini, janganlah hendaknya merendahkan taraf dan derajat yang tinggi itu. Beta bukan tidak bersetuju, datuk. Tetapi soal istri beta, biarlah beta diberi kebebasan memilih. Sesungguhnya beta telah pun memilih seorang gadis bukan berketurunan diraja, tetapi dari rakyat biasa. Dan sekarang telah pun menjadi. Nampaknya datuk-datuk sekalian terperanjat. Tetapi datuk, gadis yang beta telah kawini itu mungkin akan menolak beta seorang keturunan diraja, sekiranya dia tahu siapa beta yang sebenarnya. Tak mungkin. Perawan-perawan ataupun petri-petri yang berada di dalam negeri ini yang menolak pinangan tuanku. Nampak-nampaknya datuk-datuk sekalian telah memberikan setinggi-tinggi penghormatan terhadap beta.
Tetapi Datuk, perawan desa itulah yang Beta pikir boleh memberikan sepenuh-penuh kejujuran dan kasih sayang terhadap Beta. Itulah istri yang Beta pilih. Ampun Tuan, bukanlah patik sekalian tidak mengakui atas perkahwinan Tuanku, tetapi hendaklah Tuanku rahsiakan. Untuk secara resmi, Tuanku izinkanlah patik sekalian menguruskan perkahwinan Tuanku dengan Puteri Nilam menurut secara adat istiadat dirajat. Ampun Tuan, perkahwinan Beta adalah resmi, tetapi walau bagaimana sekalipun dia adalah istri Beta sekarang. Ampun Tuanku, perkahwinan yang sedemikian itu belum pernah terjadi di dalam istana ini. Ya, Beta mengerti. Tetapi walau bagaimanapun Beta sanggup menyerahkan kerajaan negeri ini daripada meninggalkan istri Beta. Cukuplah sekat ini. Biarlah Beta berehat. Pulu Balang, kamu pergi ke Kampung Gading, jumpa pengulu hitam dan beritahu dia bahawa Wijaya menjemput dia dan anaknya kemari. Kita di Jinjung dan Rumon. Bukan Comel runsingkan diri Comel ayah. Comel runsingkan dia. Sebab jiwa seseorang pengawal selalu dalam bahaya ayah. Comel, Comel, kau sengaja memikirkan perkara-perkara yang karut nak. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Percayalah kau, wahai anakku. Inikah rumah pengulu hitam? Ya. Hamba bawa kabar dari Wijaya untuk menjemput pengulu dan anaknya pergi ke kota. Tunggu ya. Hamba meninggalkan Tuan Hamba sedut. Inilah rumahnya. Hamba pun tak tahu, Datuk. Tuan Hamba, Datuk. Silakan. Comel. Ayah lesehlah. Mari kita duduk sebentar, ya. Bila ayah berehat, ayah selalu tertidur. Jaga baik-baik, nanti kita tinggal. Tidaklah, Comel. Ini kali ayah tak tidurlah. Abang. Abang. Dinda, tunggu. Jangan bergerak. Abang nak lihat wajahmu puas-puas nih. Beritahu dengan Abang. Adakah tergendala apa-apa masa perjalanan? Tidak, Bang. Bagus, Comel. Sekarang, Abang akan bawa kau ke Balai Rung. Ke Balai Rung? Iya, Comel. Karena menurut undang-undang negeri ini, tiap-tiap pengantin perempuan yang menjadi istri seorang pengawal mestilah dibawa menghadap ke Bawah Duli Baginda untuk diperkenalkan kepada para pegawai sekalian. Apa? Pengantin? Iya, Comel. Oh, kalau begitu soal ini tak ada kena mengena dengan Comel. Sebab Comel bukan pengantin lagi. Comel akan menjadi seorang ibu. Ibu? Comel, kau ini sangat bijak berkata-kata. Dan perangaimu tak berubah hingga sekarang. Marilah, kita menemui ayah. Ayah, Comel takut, ayah. Salah kau takutkan, Comel. Tak ada apa-apa, nak. Ayah, Comel tak tahu nak berbuat apa, ayah. Tak ada apa-apa, Comel. Ayah, pernahkah ayah pergi ke Balai Rung sendiri? Tak pernah. Menemui raja? Juga tidak, Comel.
Ayah. Comel. Adakah ayah takut? Ah, apa yang hendak ayah takutkan, nak? Tapi kenapa kaki ayah menggeletar? Tidak, Comel. Ayah rasa di sini sejuk benar. Kalau mereka panggil, ayah masuk dulu ya, ayah. Boleh, boleh. Bung Misam dan anaknya di kita, bukan? Adat istiadat di raja. Para menteri dan segala pegawai sekaliannya, perempuan inilah yang telah beta pilih menjadi istri beta. Apa bicara datuk-datuk sekalian? Beta tidak memerlukan jawaban sekarang. Beta memberi kesempatan untuk datuk-datuk sekalian berpikir. Ampun, Tuan. Pilihan Tuanku sudah kenal pada tempatnya. Seperti permata dengan ikatannya. Patik sekalian berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya Tuanku hidup suami istri di dalam bahagia. Ampun, Tuan. Beta mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Datuk Bendara, Tuan, masukkan perkara ini kepada sekalian rakyat jelata. Kita dijunjung bersurai. Sila. Persilakan ayah. Terima kasih, Anak Muda. Comel. Dinda, adakah Dinda marah dengan Kanda? Tentu sekali marah. Mengapa? Tidakkah Dinda merasa gembira berada di samping Kanda? Gembira? Tetapi bukan itu yang Comel maksudkan. Sampaikah hati Abang memperdayakan Comel? Mengapakah Abang tidak memberitahu Comel terlebih dahulu yang Abang seorang raja? Comel, sebenarnya Kanda bukan sengaja hendak memperdayakan Dinda. Karena ada satu perkara yang Kanda rahasiakan. Sekarang Dinda telah berada di samping Kanda. Tak lama lagi Dinda akan menjadi permaisuri di negeri ini. Comel, Comel, marah lagi kah dengan Kanda? Mm-hmm.
Bunda. Dinda, sungguh merdu suaramu. Cantik rupamu. Bak purnama di pagar bintang. Hidung mancung selodang. Titi, ah, tak tahu dilayang. Sungguh manis rupamu, Adinda. Adinda, semenjak Adinda berada di sini, Anda senantiasa berada di alam ria. Ria yang tak ada bandingnya, Adinda. Kalau Kanda pergi ke desa, bawakan Dinda sekuntum bunga. Kalau sungguh bagai dikata, rasanya mau mati bersama. Betulkah begitu, Adinda? Kanda, selama ini Kandalah pujaan Adinda. Tetapi apa, Adinda? Hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Sungguh senang di negeri orang, gembira lagi di kampung sendiri. Mengapakah begitu, Dinda? Tidakkah Dinda merasa senang tinggal di sini? Bukan Adinda tidak merasa senang, Kanda. Sungguh pun di sini segala-galanya mewah. Tetapi Adinda lebih gembira tinggal di kampung bersama Kakanda. Sebab di sana Adinda boleh memasak, mencuci, dan serba-serbi untuk Kakanda. Kanda mengerti tujuan Dinda. Kanda telah pun membuat rancangan untuk membawa Dinda melawat ke kampung-kampung. Iya, Kak. Oh, Kanda. Terima kasih, Kanda. Ampun, Tuanku, beribu-ibu ampun. Sembah pati harap diampun. Bagaimana kau sekarang, Awang? Adakah kau merasa senang? Tuanku, pati cukup senang, Tuanku. Dan istri pati pun senang. Ibu pati pun senang. Ayah pati pun senang, Tuanku. Nenek pati, datuk pati, Tuanku. Ibu mertua pati pun senang, Tuanku. Bagus. Tetapi beta juga yang tidak merasa senang. Ampun, Tuanku. Tuanku, seorang raja yang besar, Tuanku, dan mempunyai harta yang banyak. Istana besar, negeri besar, dan semuanya besar, Tuanku. Tapi pati tak mengerti, Tuanku. Mengapa Tuanku tidak merasa senang? Kamu tahu sebab-sebabnya? Tuanku, sebabnya makanan-makanan yang kamu hidangkan untuk santapan beta, ini yang menyebabkan beta tidak senang. Dari itu, sebelumnya kami beta mengambil tukang masak yang lain mengganti kamu, lebih baik kamu memperbaiki masakan kamu dari sekarang. Tuhanku, kamu boleh pergi sekarang, tetapi jangan lupa. Mohon patik, Tuanku. Semalam aku asyik bermimpi, dalam taman berjumpa pari-pari. Semua cantik muka berseri-seri, amboi indah sekali. Wah, apa main lagi? Kariah bergurau dan ketawa, ku merasa seperti dalam syurga. Asyik karena gadis-gadis jelita, aduh tak boleh lupa. Padamu siapa yang suka? Kenapa? Badan akan bau juga. Pagi abang tidak mandi, tak pernah menggosok gigi. Kan tetapi dalam mimpiku ini, aku saja baju indah sekali, macam raja di api tuan putri, amboi sukanya hati. Timba beratan abang tu, abang tak sayang hati. Jangan marah, mami
pun tidak. Ah, tak mau lah abang. Abang saja mengenangkan aja abang. Dulu pun aku cantik rupawan. Janganlah nangis. Tak sedikit pemuda yang tertawan. Siang malam orang datang meminang. Tapi hatiku bimbang. Memang dulu aku jadi rebutan. Satu pun tak ada yang ku cintakan. Betul. Hinggalah pada suatu ketika abang yang saya suka. Sedikit pun tidak salah. Mbak kata-kata pepatah. Kalau dah jodoh tak kemana. Iya kak. Betul. Ah, yang sudah jangan dikenang lagi. Pikirkanlah masakan ini hari. Lekas masak kerana sudah lambat. Nanti. Ah? Nanti. Awas. Nanti kena perambah. Abang, inilah santapan yang istimewa untuk baginda. Bukan main. Minta abang cukup sedikit. Tak senonoh abang ini. Sudah, kerja abang pun belum siap. Lekas potong bayam tu. Baginda sedang mengurus santapannya. Cakaplah. Cakaplah. Terima kasih, Tuanku. Adinda, apakah Adinda juga tidak mau merasai santapan yang istimewa ini? Terima kasih, Kanda. Sambal mangga ini memadai untuk Adinda. Tetapi ini sungguh istimewa, Adinda. Kalau sungguh istimewa masakan Awang itu, sepatutnya dia harus diberi hadiah, Kanda. Betul juga kata Adinda itu. Guntur. Tuanku. Siapkan hadiah. Awang, siapa ini? Pada hari ini, Beta Ratik kamu menjadi Datuk Bendahari. Dan terimalah hadiah ini untuk kamu berdua. Kenapa jari kamu? Tidak ada apa-apa, Tuanku.
Cuma di speed ke taman, tuanku. Mohon patik, tuanku. Silakan. Datuk. Tuanku. Beta harap dapatlah Datuk menyediakan santapan yang seperti ini selalu. Seperti ini juga, tuanku. Iya. Kelap kelip api di dusun, pong, pong. Anak Melayu bergelang kata, pong, pong. Bukanlah mati kerana racun, pong, sayang, pong. Mati dijeling di ekor lamata. Jawablah. Boleh, aku jawab. Kau tengok eh. Nah, pegang. Kau dengar. Kau dengar ya. Kapal belayar ke Tanjung Pinang, singgah belabuh sing ujung Tanjung. Bagaimana hati aku nak senang, dua sangka satu burung. Salah tu, satu sangka dua burung. Iya. Oh, satu sangka dua burung. Thank you.
Menggantikan ini hari untuk menaruhkan darah ya. Hah? Jarang-jarang. Kenapa abang dah cakap siang-siang? Aku mana tahu. Tuanku mau santapan yang sedap sedap ini hari. Ini pisau ni, ini pisau ni yang lagi tajamnya. Boleh lagi. Berapa lama lagi? Aku mesti membawa darah ke dalam santapan baginda. Apa boleh buat? Jangan kita lanjut. Darah kamu dalam santapan beta. Ampun, tuanku. Ya, sama dengan ini semua. Tengah. Tangkap bulan mereka ini. Dan masuk ke dalam penjara. Ya. Maafkan tuanku. Jangan. Telah merasakan kelazatan darah. Beta gemar dengan darah manusia. Darah. Darah manusia. Darah. Kamar, mengapa Kanda? Nampaknya Kanda berpeluh. Adakah apa yang Kanda rasakan atau kesehatan Kanda terganggu? Katakanlah Kanda. Tidak ada apa-apa, Adinda. Kanda sehat, Adinda. Kanda, Adinda dengar Kanda telah penjarakan kedua-dua tukang masak kita. Benar, Adinda. Benar. Karena masakan mereka kurang sempurna dan semakin hari semakin berubah. Janganlah Kanda runtingkan soal itu untuk hari yang akan datang. Biar Adinda masak santapan Kanda ya. Baiklah, marilah. Ya, Adinda, Kanda mimpikan perkara yang tidak baik. Tidurlah, Kanda. Baiklah. Baiklah.
ampun tuanku, yang ketiga telah terkorban dalam bulan ini. Mangsa pertama, seorang tua laki-laki. Kedua, perempuan. Dan ketiga, yang paling dahsyat tuanku. Ampun tuanku. Dahsyat tuanku. Guntur. Tuanku. Perintahkan pengawal-pengawal berkawal di serata kampung. Kita mesti tangkap si pembunuh itu. Sama ada hidup ataupun mati. Tuanku. Datuk. Sampaikan. Perasaan duka cita beta kepada keluarga budak yang mati ini. Dan perintahkan orang-orang kampung berjaga-jaga hingga pembunuh itu dapat ditangkap. Tuanku. Apa baginda sekarang? Baginda masih kering. Apakah penyakit baginda itu? Baginda mengidap penyakit yang berbahaya dan berjangkit. Semoga penyakit baginda itu segera sembuh. Sebab baginda seorang raja yang adil. Benar. Baginda seorang raja yang adil. Dan baginda menuruti kemauan rakyatnya. Iya. Masuk, Guntur. Tuanku. Tolong tutupkan pintu itu. Ampun, tuanku. Mengapakah bilik tuanku ini gelap? Bolehkah Patik ikhtiarkan api? Tak usahlah bersusah payah, Guntur. Cahaya bulan cukup menerangi beta. Ampun, tuanku. Bolehkah Patik mendapat tahu mengapa tuanku berada di sini? Untuk menyimpan satu rahsia. Rahsia? Rahsia apa, tuanku? Beta telah membunuh. Membunuh? Ya, sebilangan manusia. Sebenarnya, beta tidak berniat tidak membunuh mereka. Jika tuanku tidak berniat, mengapa tuanku menjadi seorang pembunuh? Sedangkan tuanku adalah seorang raja yang besar dan memerintah negeri ini. Tidak keburuk akibatnya jika diketahui oleh seluruh rakyat. Iya, beta mengerti, Guntur. Tetapi kerana desakan, desakan darah manusia. Beta mengaku, Guntur. Beta lemah tidak mempertahankan nafsu buas itu. Tolonglah beta, Guntur. Tolonglah beta. Tolonglah obati penyakit batin beta itu. Baiklah, tuanku. Jangan tuanku khawatirkan perkara ini. Patik sedia akan mencarikan obat untuk penyakit tuanku itu. Tetapi tidak ada gunanya, Guntur. Baru-baru ini, yaitu malam semalam, beta telah pun menjumpai seorang bomo yang mahir dalam segala penyakit di sebuah pondok yang sunyi. Jadi, bagaimana hasilnya, tuanku? Hasilnya, bila desakan berkendakan darah itu datang, beta hirup darahnya sampai... Sampai mati, tuanku? Iya, Guntur. Inilah sekarang yang beta susahkan. Karena mendatangkan bahaya terhadap anak dan istri beta. Kanda. Kekanda. Di manakah Kekanda? Adinda hanya dapat mendengar suara. Tetapi tak dapat melihat wajah Kekanda. Mengapakah Kekanda menyembunyikan diri dari Adinda? Sampaikah hati Kekanda berbuat sedemikian ini? Sedangkan putra kita senantiasa merindukan Kekanda. Embun meniti di tengah malam. Kitisan berserak di tengah halaman. Hancur rasa hati di dalam.
dapat lagi hendak ditahan. Kekanda, oh Kekanda, titahkanlah Guntur supaya mengizinkan Adinda bersama dengan Kekanda. Bukankah Adinda istri Kekanda yang bertanggung jawab sama ada hidup ataupun mati? Kekanda, tolonglah Kekanda. Benarkanlah Adinda masuk supaya dapat melihat wajah Kekanda. Cumbu Adindaku, janganlah kau berkata sesedih itu. Bukannya Kekanda tidak mau menyembah Adinda, tetapi sekarang Kekanda sedang menghidapi sejenis penyakit yang berjangkit. Kekanda takut penyakit yang bahaya ini menjangkiti Dinda. Kanda, tidakkah Kanda rindukan putra kita? Ya, Adinda. Mana Dinda? Bunda. Kenapa Bunda menangis? Ayanda. Ayanda. Anaknya nampak mata Ayanda. Ayanda pun nampak Ayanda. Nampaknya sehat Ayanda. Ayanda, kenapa Ayanda bunyi? Bolehkah Ayanda bersama ayah beradu? Jangan Ayanda. Tolong bawa dia pergi Ayanda. Kan tak tahu malam-malam buta ni biasanya ada jin, setan, iblis, binatang buas. Tak ada kali lain lagi kau nak beranak. Bukan aku yang nak beranak. Habis siapa? Bini kau? Bukan, mak mentua aku. Biarlah dia mampus, menyusahkan orang aja. Kalau dia mampus, aku senanglah. Aku nak baliklah. Apa yang kau takut? Kau ada keris, ada parang, aku ada kayu. I get it.
Kanda sedang tidur. Kekanda bermimpi perkara yang tak baik agaknya. Kekanda tidak bermimpi. Kekanda nampak. Kekanda nampak dia. Tetapi. Ya, Adinda tahu. Adinda tahu selama ini. Ya. Sebab itulah Baginda membawa Kekanda kemari. Kerana Baginda mengasihi Kekanda yang tidak berbelah bagi. Berapa lamakah lagi yang Baginda mesti menderita dengan keadaan yang serupa ini? Masa sajalah yang dapat menentukan Kekanda. Saya lihat si pembunuh itu. Apakah jenis binatangnya? Bukan binatang, Tok. Si pembunuh itu ialah manusia. Rupanya sangat dahsyat, Tok. Di mulutnya ada siung. Bersiung? Benar, Tok. Kasihan sahabat kita si Jambol tu telah menjadi korban, Tok. Kalaulah Baginda sihat sekarang, tentu Baginda dapat menangkap si pembunuh itu. Dari hari ini, beritahu orang-orang kampung supaya berjaga-jaga untuk menangkap si pembunuh itu. Benar, Tok. Bersurailah kamu sekarang. Bermadah. Belajarlah bunda, nanti kan senang bunda gunakan. Anak
Anak anda yang Bunda kasih. Bunda telah mencari anak anda di sekeliling tempat. Bunda takut. Kok apa Bunda anak anda ada di sini? Bunda takut kalau anak anda. Apa berkenaan Baginda? Baginda bersama Badang sedang menuju ke arah bukit-bukit batu di sepadan siang. Bagaimana pula dengan orang-orang kampung itu? Mereka sedang mencari peduka Baginda di sekeliling bukit-bukit. Adakah mereka tahu yang Baginda mempunyai siung? Adinda harap janganlah hendaknya. Bawalah kami ke sana. Kanda, tidak akan berbahaya. Ini bukanlah soal keselamatan. Tetapi adalah karena kasih sayang yang abadi. Tolonglah Adinda, tolonglah. Kalau begitu, bersiaplah Kanda. Mari Ananda. Terima kasih Adinda. Thank you.
Adinda pikir Adinda tahu di mana adanya Baginda sekarang. Di mana Adinda? Di suatu tempat di atas bukit itu, di mana kami pernah bersembunyi di masa kecil. Jadi, bagaimana pula dengan orang-orang kampung itu? Adinda percaya mereka ada di sekeliling bukit ini. Kalau begitu, Kakanda harus pergi menemui Baginda sekarang juga. Jangan, jangan Kanda. Jangan sampai orang-orang kampung ini mengetahui yang kita hendak menemui Baginda. Mengapa tidak? Karena Adinda yakin mereka masih belum tahu bahwa Baginda ialah Raja Besiok. Syukur kepada Tuhan. Kanda berdoa kepadanya supaya orang-orang kampung itu tidak akan mengetahui perkara ini. Kanda mesti mendapatkan Baginda sekarang juga. Maafkan Adinda Kekanda, karena tak dapat mengizinkan. Maafkan Kekanda Adinda. Sebagai permaisuri, Kekanda perintahkan Adinda supaya menjaga putra Kekanda. Kekanda mesti pergi bersama Baginda, suami Kekanda yang Kekanda kasih. Tetapi... Janganlah Adinda bimbang. Jika telah ditakdirkan, Kekanda dan Baginda tidak akan kembali lagi. Tetapi... Kekanda tahu... Kekanda telah meninggalkan seorang putra yang akan memerintah negeri ini. Baiklah Kanda, jika begitu biar Adinda tunjukkan jalannya. Silakan. Bukanlah haiwan. Beta bukanlah haiwan. Beta adalah manusia seperti kau juga. Dengarkah kau apa yang beta katakan ini? Yang Maha Kuasa,
apakah yang telah hambamu perbuat sehingga hamba menderita sedemikian ini? Sepanjang hidup hamba, hamba tidak pernah membunuh walau seekor unggas sekalipun dengan sesuka hati hamba. Oh Tuhan, hamba bukan haiwan, hamba bukan raksasa, hamba bukan raksasa, hamba bukan raksasa, hamba bukan raksasa. Hamba manusia. Oh Tuhan, mengapakah hamba menjadi begini? Badang, kau telah berjasa dengan Beta, sehingga di akhir hayat kau, Beta mesti pergi sekarang. Selamat tinggal, Badang. Selamat tinggal. Badang. Dinda. Oh. Kanda. Yangku. Sayang. Pergilah. Menyelamatkan diri dari sini. Tidak, Dinda. Tidak. Akan membawa Dinda bersama menuju ke hutan di sempadan negeri Siam. Tidak, Kanda. Pergilah, sayang. Tinggalkanlah Dinda di sini. Tidak. Kanda tetap akan membawa Dinda bersama. Walaupun apa yang akan terjadi, kita akan mati bersama. Mari Dinda, mari.